Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa syukran lillah ma ba'd yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber. Sahabat Antigalo, sahabat Alagalang, sahabat Bukit Cinta. Yang mudah-mudahan saya dan sahabat semua saudara dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia. Aduh, berbahagia. Saya berbahagia. Saya ditemani seorang gadis. Aduh, gadis. Yang bernama Lilis. Lilis ini nelpon kameramen. Mereka nangis-nangis ketakutan. Dan orang tuanya juga sudah tidak tahu. Makanya saya malam-malam ke sini. Saya sudah berada di ketinggian 30 ribu kaki curut. Aduh. Saya di sini temanin si Lilis. Saya mau nemuin the spiritual, the magicum, Abah Ahmadi. Aduh, tahan Ahmadi. Urap talih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim. Rabbi fangfa'na bi barakatihim واهدينا الحسنى بحرمتهم. Salawat salawat terbaik, salawat terbaik, istighfar terbaik, kesan kesan salawat terbaik, kesan semakin kesan kita baik, kesan kehidupan kita kembali baik. Takbir Allahu Akbar. Salam ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi. Aduh, ini jadi Abah Ahmad ini, Abah. Ini rumahnya Lilis. Tetanggaan. Si Lilis itu khawatir. Jadi setiap dia jemur-jemurin sana dalam, itu diambilin sama si Abah Mahdi. Diambilin. Si Lilis itu selalu melihat ketika si Abah Mahdi itu ngambil celana dalamnya. Ngintip dari jendela. Tetanggaan. Dari-dari saya ngetok-ngetok dibuka-buka. Kayaknya lagi ngemprot itu orangnya. Jadi dia kan ngambil, cium. Dia sampai kehilangan beberapa celana dalamnya si Lilis kasih. Yang ada kanggo diurap kayaknya. Diurap, tahu diurap. Itu gimana ceritanya? Bisanya tahu dia yang ngambil sana dalamnya, Abah Marit ngambil sana dalamnya kamu itu gimana ceritanya? Jadi kejadiannya sudah 2 minggu yang lalu, setelah 5 hari kemudian saya penasaran. Kemana larinya yang ada yang saya. Oh, larinya kemana? Terus larinya kemana sana dalamnya? Saya ngintip dari balik jendela kamar. Oh, ngintip terus dari jendela. Ada Abah Madi ngambil celana dalam saya, oh. Dicium-cium, terus dia bawa masuk ke rumah. Oh, dicium-cium. Berarti tahu jelas dia yang ngambilnya. Iya. Kenapa kamu nggak teriak, jangan ambil celana dalam saya? Karena saya takut. Dia itu orang yang disegani di sini. Takutnya dia kenapa? Dia dukun sakti. Waduh, dukun sakti. Kata siapa dukun sakti? Karena di sini terkenal aja itu dukun sakti. Terus orang tua kamunya tahu nggak kamu? Saya nggak cerita ke orang tua saya. Terus apa yang terjadi ketika celana dalam kamu diambil sama Ambarin? Apa? Saya setiap hari 2 minggu itu sering mimpi basah. Oh, setiap malam kalau tidur mimpi ngemprut sama dia. Iya. Oh, mimpi. Wah, berapa kali itu dalam mimpi diemprutnya? Dua kali. Oh, dua kali dalam mimpi. Iya. Tapi belum pernah kan secara aslinya kamu belum pernah. Belum pernah. Serius? Cuma jangan bohong kamu. Ketemu dia itu energinya kayak. Energi apa? Kayak ketarik maunya deket-deket sama dia, terus barang saya terasa nyut-nyutan gitu. Nyut-nyutan gimana maksudnya? Maksud energi ketarik nyut-nyutan apa urusannya ketemu dia sama nyut-nyutan? Ya, saya makanya nggak ngerti kalau ketemu yang nyut-nyutan apa yang sambil duduk kamu? Coba tunjukin mana yang nyut-nyutan? Barang saya apa? Yang kayak apa nyut-nyutannya? Nyut-nyutan. Oh, kalau papa kan sama dia nyut-nyut-nyut. Iya, terus kayak saya tuh ketarik mau deket aja sama dia. Maksudnya ketarik, maksudnya ketarik, ditarik dia tuh? Enggak, jadi saya tuh bawaannya mau deket sama dia. Oh. Mau dipegang-pegang tapi sama kamu, dia. Tapi kamu belum pernah dipegang sama dia? Belum pernah. Ngaku kamu. Jangan belum bohong. Pernah.
Oh, belum. Kalau secara langsung belum pernah, cuma Oh. kalau di mimpi Oh, di selama mimpi. 2 minggu saya mimpi dia terus. Oh, berturut-turut mimpi di perut sama dia. Iya, Terus setiap katanya foto. rambut kami juga karena nyut-nyut itu semua rontok gitu. Iya, pertamanya cuma satu. Rontok Mungkin saya apanya? mikirnya satu wajar gitu. Semakin hari semakin banyak sampai hampir nggak ada rambutnya. Oh, jadi di terminal kamu hilang semua rambut. Iya. Yes. Nah, terus kamu tahu nggak sih Ahmad itu punya istri tahu? Tahu. Oh, punya istri, punya anak tadi. Enggak, tapi dia Oh, nggak punya anak. tapi banyak pasien yang datang. Banyak, kadang saya kalau di depan rumah juga suka ada yang nanyain rumah Aba Ahmadi di mana gitu. Coba kamu lurusin kakinya, lurusin. Metak-tak, metak-tak. Pegangin kamu yang nyetuk kan. Merem. Terus tekan. Tekan, lebih kenceng, lebih kenceng. Kalau kerasa nyut 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 ngomong sama saya, Berapa kerasa gimana maksudnya nyut-nyutan nyut nyutan apanya? barang saya? Oh, nyut nyut terus, makin kencang nggak? Ya, semakin kencang. Terus tarik nafas, kalau udah agak berhenti ngomong masih nyut nyutan. Sedikit kurang. Tarik nafas lagi. Terus, susunya gimana, geter-geter? Enggak. Oh, enggak. Gimana? Udah. Masih nyuci kan gini? Ngap, ngap, ngap gitu kan gini. Iya. Terus, tarik nafas, baca istighfar dalam hati. Biar kamu nggak diganggu lagi. Istighfar, bisa istighfar. Terus istighfar. Tadi tadi saya ini ketok-ketok nih, jadi buka-buka. Oke. Cek, yang rilis. Udah, sini-sini saya dulu yang ngetok. Sini sini biar saya ngetok. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Mohon maaf saya dengan Kasmat, ini dengan Lilis, tetangga ibu. Ada apa ya? Udah malam begini. Saya mau ketemu dengan Abah Ahmadi, ada Abah Ahmadinya. Abangnya lagi tidur. Boleh nggak saya mau ketemu sebentar, mau ngomong? Nggak boleh, besok aja ya. Ini Ibu, waktunya ibu udah malam. siapanya? Saya istrinya. Oh, istri. Iya. Kan saya mau ngobrol, ini si Lilis. Ini tetangga kan, kenalkan situ kan? Iya, dia sama saya. Ya, saya mau ngobrol. Boleh, masuk. Ntar malam, besok aja. Besok aja, saya maunya Malam. sekarang. Udah malam pokoknya. Ya, nggak apa-apa sih, mau sekarang aja. Nggak boleh, besok aja. Duh, kamu ini pergi. Punya tidur. Kamu pergi. Kamu pergi. Masuk ke rumah. Si Lilis sudah pergi. Saya mau ngomong. Empat mata. Boleh. Boleh, ntar bangun dulu ya. Saya sama ibu aja. Saya mau ngobrol dulu. Emang ada urusan apa ya? Aduh. Saya sebentar aja, Bu. Saya mau ngomong. Saya mau ngomong terkait dengan cangcut-mencangcut. Boleh, saya masuk. Silakan. Silakan dulu. Gimana? Anda waras? Biasa. Waras? Waras, sehat. Oh. Mohon maaf nih malam-malam saya ganggu. Lagi istirahat ya? Iya, lagi tidur. Kenapa tidur? Tidurnya nggak bareng? Bareng atau? Nah, enggak, lagi pengen sendiri dulu. Oh, lagi pengen sendiri. Jadi nggak satu kamar gitu? Enggak. Oh. Bapak Ahmadi sudah lama menjadi praktisi. Jadi dukun. Masih baru sih. Oh, baru jadi dukun. Berarti baru deklarasi. Iya. Oh, baru deklarasi. Baru. Ada pasiennya ada? Pasiennya nggak ada. Oh, belum ada? Belum ada. Belum. Baru. Oh, masih baru, belum punya pasien. Belum punya. Udah promosi belum? Udah dipromosiin. Oh, udah promosiin. Pasang-pasang pelang udah? Udah.
Terus pasang-pasang brosur bagi-bagi. Udah dipasangin. Oh, tapi belum ada yang nyangkut. Belum ada yang nyangkut. Dikasih nomor telepon gitu. Udah dipasangin Oh, nomor ada. teleponnya. Tapi ada yang nelpon sempat. Ada yang telepon lagi, tapi udah ini dimatiin. Oh, dimatiin. Iya. Enggak nyambung lagi. Nggak nyambung. Oh, terus di tiang-tiang listrik gitu. Dikasih, Pasang-pasangin semua. dipasangin. Kayak sedot WC kayak gitu. Iya, dipasangin. Oh, emang dulu belajarnya di mana, Bah Made? Belajarnya di Di pasar atau di mana, di laut? apa gunung apa tahu nggak tahu Oh, di gunung-gunung gitu. ya Oh, belajar. belajar Berarti sakti ya, sakti gitu. iya Bisa apa aja itu? bisa ngobatin orang Oh, sakit, ngobatin orang sakit. Terus apa lagi? bisa ngobatin buat orang lumpuh, Oh, orang lumpuh. Terus apa lagi? buat orang ibarat guna-guna Oh, apa guna-guna. Sakit perut bisa? bisa sakit perut. Ambien apa? Iya bisa. Terus kalau si kremien bisa juga? Bisa. Sudah lama berarti nikah sama Bapak Mahdi? Bapak Ahmadi? Udah 10 tahun. Oh, 10 tahun. Berarti sampai malam ini pun sampai di situs bikin promosi plang-plang kayak gitu sampai sekarang belum ada? Belum ada. Ditempelin di mobil-mobil, di dump truck, angkot-angkot ditempelin? Udah Di semuanya. diskon, dikasih diskon? Ya, udah. Oh, kasih diskon udah. Ya. Maksudnya konsultasi Abah Madi di diskon, tetap nggak ada. Nggak ada, belum ada. Belum ada yang datang. Iya, belum rezeki kali. Oh, belum rezeki. Nih saya sini. Ibu tahu nggak suami ibu suka nyolong-nyolongin cangkuk? Nggak mungkin lah, Pak. Nggak mungkin kenapa? Karena kan ada yang cuma punya saya doang. Kalau dicuci. Aduh. Bukan masalah punya Anda doang dicuci. Saya ke sini, berarti Anda tidak tahu ya? Nggak tahu. Masa nggak tahu sebagai istrinya? Atau orang punya saya doang adanya. Nggak pernah lihat. Ya mungkin dia dimakanin atau di apa, dimasukin kantong. Nggak mungkin lah, Pak. Nggak mungkin. Di mana saya mau ketemu sama abangnya bisa? Masih tidur. Tidurnya di kamar mana? Di kamar sebelah kanan. Oh, kamar itu. Kalau ibu tidurnya di mana? Sebelah kanan. Oh, tidurnya di sini. Iya. Berarti sendiri-sendiri. Sendiri. Emang lagi tirakat atau lagi apa? Ya, lagi pengen istirahat dulu. Enggak lagi tirakat, enggak tidur, enggak ngemprut gitu. Enggak. Suka diemprutin enggak sama suaminya? Ya, jarang sih. Oh, jarang. Kenapa? Kurang tahu juga. Apa enggak enak barangnya udah? Enggak tahu juga. Oh. Ya udah kalau saya masuk ke kamarnya Pak Ahmadi boleh? Boleh lah. Oh, boleh. Saya karena kesini kan kasihan Pak Ahmadi belum dapat pasien. Saya mau penglaris. Oh iya. Mau ngobatin kremien. Ya. Sirice ini ada cacing yang semut ini. Emang bisa diobatin ya? Boleh. Bisa Pak Ahmadi bisa. Bisa. Diobatinnya gimana tuh kremien? Kayak apa gitu? Disedot. Sedot lagi. Dijilatin sama dianya. Iya masih. Oh ya udah. Gak apa-apa ya. Saya ini penglaris. Iya. Gak apa-apa. So, ibunya sok masuk aja. Saya dapat ini. So. Masuk kamar. Tuh ini. Itu pun baru buka praktek. Katanya belum ada praktek. Penglaris. Karena sedot WC. Kemplut. Jelas. Tutupin ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yes. Assalamualaikum. Weh. Anda waras? Waras, aduh. Lagi ngapain? Ritual kok ngapain ngeganggu? Ritual apa? Ngapain sih? Ritual apa? Ritual di awang-awang. Saya tadi jawab salam, kamu nggak jawab, kamu budeg. Kamu punya telinga nggak? Eh? Saya tukang ngobatin orang. Oh, tukang ngobatin orang. Cuman kadi kosong, belum ada yang masuk. Oh, belum ada pasien. Pasien. Udah semingguan nggak ada Berarti pasien. Berarti kalau ngobatin kremien bisa? Wah. Wow.
Enggak bisa. Dah, katanya bisa ngobatin. Bisa, tapi kalau kermin-kermin itu enggak. Ya ini dites aja nih, sirik-sirik nih, kermin. Nah, ada gila ya? Itu kan apa itu? Apa itu di kepalanya ada apa? Ini ada celana. Oh, cangkir. Kamu yang nyuruhin cangkirnya sirik ya? Ngaku kamu. Kagak. Cepat sama saya. Wih, Bapak mau ngelawan saya? Yang ada gila. Sudah berapa cangkir? Kok gila? Hah? Ya gila ngapain cangcut di kepala-kepala? Lagi sudah menghayal. Berapa cangcutnya serius kamu yang malam? Menghayal. Menghayal apa? Itu istri di ada. Awang. Oh menghayal di awang-awang. Menghayal apa? Hah? Menghayal apa kan? Hah? Menghayal apa? Itu kesenangan saya. Kok Bapak ngapa sih ikut campur aja? Ikut campur? Ya saya ikut campur, Anda gila. Kok bisa aja gila? Kamu bisa ngobatin saya? Menurut saya kagak gila kok. Ya gila kamu. Itu celana dalam di kepala-kepala. Maksudnya apa? Kan saya lagi menghayal di awang-awang. Oh. Masih mau begitu aja. Oh, ilmunya begitu gitu. Bapak mau ngelawan saya berarti? Hah? Ya saya. Anda stresin, Ting. Hah? Ngaku gak kamu itu cangkirnya si Lili? Ngaku gak kamu nyuri? Ya, kalau saya ngaku ambil, ngapain? Terus, maksudnya buat ngelawan. Apa? Maksudnya apa? Maksudnya saya buat menghayal awang-awang. Menghayal apa? Itu si Lili kasihan badannya kembut-kembut kayak gini. Kamu diapain? Hmm. Itu sih kagak tahu. Diapain kamu? Kamu mau ngelawan saya, Bapak? Kamu udah berani ngelawan saya? Nah, saya terkenal di sini banyak orang. Oh, terkenal. Iya, itu kosong. Semua nggak ada yang masuk. Semua orang takut semua? Iya. Oh, semingguan maksudnya gimana? Belum ada pasien? Belum. Ya, andanya gila. Andanya gila siapa yang mau datang ke sini? Saya waras. Jadi Bapak mau ngelawan saya? Mau ngetek? Tempeleng. Hah? Oh, siapa yang ngelawan? Duduk. Duduk kamu. Duduk. Sender tembok. Sonjolan dulu kakinya. Kakinya. Siniin. Kedepanin. Maksudnya ngayal apa. Ada sendak.
Maksudnya apa kayak gitu? Ngayal apa kamu? Anda waras. Waras enggak Anda? Ya? Anda jangan kayak gitu. Anda jangan dalam cara yang dicolong. Ya? Ilmu apa kayak gitu? Kasihan sendiri. Itu barangnya kerembut-kerembut. Jangan-jangan kamu nanti lama-lama diperkosa. Kayak ilmu hitam. Ya mau ilmu hitam, mau cangcut hitam, kamu enggak ada urusan. Anda istighfar bisa? Istighfar? Istighfar? Itu bukan istighfar. Gimana istighfarnya? Gimana istighfarnya? Ya istighfar kamu gimana? Ya gila kamu berarti. Kagak lah. Kagak apa? Apa enggak kamu Pancasila? Ngerti Pancasila. Satu. Satu, Tuhan Yang Maha Esa. Dua. Dua, bermusyawaratan. Tiga. Ketiga, adil dan makmur. Empat. Keempat, bijak dan bijaksana. Lima. 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 Seingatnya. Lima, kemerdekaan Indonesia 45. Enam. Enam. Adil dan makmur. Tujuh. Tujuh. Seingatnya. Tujuh. Ya. Undang-undang. Ya, delapan. Seingatnya aja. Delapan. Republik Indonesia. Ya, sepuluh. Sepuluh. Apa? Seingatnya aja. Sepuluh. Sepuluh. Adil dan makmur. Nah, 15. 15. Indonesia merdeka. Nah, 17. 17. Kanjut Syarata. Ya, ini saya akui, saya ambil. Saya sadar. Udah, pakai. Dan disuki wa mahyaya wa mati lillah. Hidup dan kehidupan. Dari Allah sudah berlaku. Awas aja nih, kamu maling-malingin lagi tempat. Tidur! Tidur. Tidur. Kamu malingin lagi nih. Masukin kamu ke sepiteng. Mata nih.